Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya, trainer bonsai, belajar bonsai Purwakarta. Hari ini saya bukan sekedar memperlihatkan bonsai saya, tapi untuk mengetahui hasil maksimal seperti ini, saya akan memperkenalkan media tanam yang saya pakai sejak udah lama banget ya saya pakai. Hasilnya emang cukup memuaskan. Jadi seperti ini. Nah, bonsai hasil kreasi saya. Media tanam yang saya pakai ini cukup menarik, bagus. Cukup sangat membantu saya untuk penanaman bonsai di halaman rumah saya. Nah, ini salah satunya. Ini adalah Gita Mori. Ini media tanam tanaman-tanaman saya yang ada di rumah. Komposisi media tanam ini sangat bagus. Di antaranya ini ada topsoil, pupuk kandang, rokopot, terus ada sedimen dan campuran pupuk lainnya. Ini sangat bagus sekali. Anda tidak perlu membutuhkan pupuk selain macam-macam lagi. Jadi hanya menggunakan media tanam ini, tanaman Anda akan menjadi lebih bagus dan sehat ya, seperti tanaman bonsai saya ini. Media tanam yang saya pakai ini tidak menjadikan tanah ini menjadi berjamur ataupun menjadi cacing, menimbulkan ada cacing tanah ya. Jadi ini cukup bagus sekali, cocok untuk anak-anak yang hobi bercocok tanam, khususnya tanaman bonsai. Oke, hanya itu yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian gunakan media tanam yang saya pakai ini supaya tanaman Anda lebih bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.